Ya oke, halo teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Ini posisi ada di Pancoran Glodok ya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, beginilah suasana di Pancoran Glodok di sore hari ini. Ya, ini di depan ada es cendol ya. Cendol, lalu bakso pikul yang viral dan terkenal, lalu ada nasi goreng dan juga pempek nih. Nah, ini di sini ada es jeruk juga, Pontianak. Nah, lalu ada bakso. Bakso dan ini perabotan dan peralatan rumah tangga ini. Lalu es teh manis Solo dan ini rujak ya. Rujak juhi yang udah habis. Lalu ada otak-otak dan cincong fan. Ya, ini tepat di depan dari petak 6 nih. Ah, petak 6 aku udah sering banget review petak 6. Ini es potong. Ah, lalu ada bubur ayam. Ada siomay ikan Bandung dan batagor. Lalu sebelahnya ada pempek. Ada dimsum juga nih. Dimsum Gemoy dan ST Solo juga ada Karimun apa ini? Khas Riau ya. Ya, takotak Riau ternyata itu. Nah, ini ada rujak juhi resep Oma nih. Dan ada bakso mie kangkung. Bakso dan mie kangkung buntel. Nah, ini ada pempek Sriwijaya Jelambar. Ya, suasana sangat ramai sekali nih di sore hari ini nih. Luar biasa, ini hari Minggu ya. Ya, ini es potong nih sebelah kanan depan dari Gedung Chandra. Nah, sisi kanan tuh Gedung Chandra dan ini kue apa ya, aku bilangnya ini kue pancong ya, itu kue pancong. Ya, lalu ada liang teh. Nah, ini tukang kacang. Nah, ini nih Bagodut bakso goreng gendut ya, apa sih itu? Nah, ini enak nih katanya nih, cuma istriku nggak pengen, dia nggak mau. Nah, sebelahnya tuh ada bacang, atasnya tuh lalu ada ketan bumbu, lalu ada pastel ya, ini cemilan-cemilan ya itu ya, itu apa tuh, kayak kue bapau gitu, bapau. Nah, sebelahnya ada cakwe. Nah, ini ada apa itu, ST Solo, ST manis. Yang di sebelahnya pun ada tukang minuman, ada es cincau, es lasi, kacang hijau. Nah, ini ada otak-otak. Nah, otak-otak tuh enak banget tuh, aku paling suka otak-otak. Dan ini mochi, kue mochi. Enak banget tuh kue mochi. Nah, ini nih gohyong ngapak. Ngapak ada yang 20.000, ada yang 25.000. Ini juga ada siomay dan gohyong cah ngapak ya, ada di sini ya. Ini pintu, oh bukan, ini apotik Bintang Semesta ya, berarti pintu Chandranya ada di sebelah sana, pintu Chandranya udah lewat ya. Ini apotik Bintang Semesta masih ada nih. Ini suasana sore di Pancoran Glodok nih, yang sangat ramai sekali nih. Yang di seberang sana Pancoran Chinatown Point. Yang di trotoarnya ini baru direvitalisasi yang lebih lebar ya. Ini ada pedagang-pedagang sayur. Nah, ini talas ya. Talas, ada timun, ada terong. Nah, ini gang kodok nih, yang pada laksa lauhue di dalam ya. Ini ada ayam geprek 13.000 mamaki. Wah, ini sangat ramai sekali. Ini ada pentol. Nah, ini nih gudeg nih, yang paling sangat terkenal sekali nasi gudeg di sini ibu ini nih. Udah lama ibu itu langganan istriku juga ya. Nah, ini ada ayam goreng dan pecel lele. Ini
ada perabotan rumah tangga, lalu yang dagang sendal-sendal dan pakaian-pakaian. Ini ada sop kambing. Ntar mau makan sop kambing rencananya nih, yang sebelahnya itu sate padang. Ntar ya, kita mau muter dulu, abis ini mau makan sop kambing. Aku mau udah lama gak makan sop kambing. Ini sate padang nih, istriku udah titip sate padang soalnya. Ya ada dua ya sop kambing di sini, dan di sini ada nasi ulam sari rasa. Nah ini kembali ada sop kambing Bang Kumis yang ini nih. Ah ya benar, nasi ulam sari rasa. Ini nasi ulam sari rasa Haji Nana ya, yang base campnya tuh nasi ulam tuh banyak di daerah Trate. Lalu kembali ada sate padang Jakarta Kota petak 9. Nah sate padang petak 9. Nah petak 9 tuh ada di sebelah sana ya, pasar petak 9. Lalu ini ada kembali, apa tuh kok tulisannya Bundros Kelapa ini? Apa sih kue pancong ya? Ini ada pedagang-pedagang sayur nih yang sore keluar ke sini nih. Ada caisim, tomat, apa sayuran apa lagi tuh. Nah, sebelahnya ada tukang buah-buah ya, penjual buah tuh, ada jambu merah-merah bedah sama buah naga, melon, pepaya, apa lagi tuh. Anggur enggak ada, anggur ya. Dan lalu sebelahnya ada pakaian-pakaian, dan seberang sebelah kanan tuh toko manisan ya. Ya ini keset-keset kayak keset lantai ya itu ya. Lalu di depannya ada sebelah kiri tuh ada untuk perlengkapan dan peralatan sembahyang. Nah ini ya, ada songkit dan jambu, dan juga jambu, jeruk ya. Jeruk songkit. Ini ada kue-kue bulan, ada kue-kue bulan. Tahu bakso Ajung. Yang di seberangnya ini ada jual manisan-manisan ya di sini. Lalu toko pakaian, pakaian biasa, pakaian dalam. Lalu ini kembali toko manisan. Yang di sebelahnya juga terdapat perlengkapan dan peralatan untuk sembahyang ya. Nah ini nih yang aku bingung namanya nih. Tripang ya kalau nggak salah namanya ya. Nah ini ada somai, lalu pedagang baju. Ya kalau untuk pasar ini sore itu nggak terlalu ramai, ramainya pagi ya. Sebelah sananya itu kebanyakan sayuran ya. Nah ini pedagang bumbu ini. Untuk pasar ini ramenya pagi ya biasanya ya. Ini aku mau kembali ke depan, mau melihat suasana wisata kuliner sore hari di Pancoran Glodok. Ya ini di depan sini ada pedagang manisan ya, manisan dan cemilan-cemilan. Nah ini ada kerupuk-kerupuk, kacang, permen. Nah ini permen-permennya nih. Seperti yang banyak dijual di Gedung Chandra ya. Ini aku sudah kembali ke depan ya. Di jalan raya, jalan Pancoran Raya ini. Yang ke sana tuh arahnya tuh ke sebelah kanan Glodok City. Nah itu Hargo Glodok yang baru ya. Nah, ini kalau sore banyak sekali tukang sayuran nih. Ini ada tunghua, wortel, sawi putih. Nah, ini ada selendang mayang ini. Di pinggirnya ada banyak toko-toko manisan nih, manisan-manisan, dan juga ini perabotan rumah tangga nih, baskom-baskom dari stainless, ini lengkeng. Ya untuk ke wilayah sininya memang udah agak sepi ya, tidak begitu ramai. Yang ramainya memang ada di sebelah
sana tadi yang di belakang kita ya. Nanti aku mau balik lagi. Nah, ini combro pedas. Pedas yang sebelahnya ada sini. Es jeruknya dulu sebelah sini kalau nggak salah ada roti srikaya nih. Roti srikayanya nggak ada ya. Ini bisa tembus ke pasar Glodok nih di dalam nih. Cuma kalau jam segini udah nggak ada, udah sepi banget. Ini pintu gerbang dari Pancoran Glodok. Pintu gerbang dari Chinatown Pancoran Glodok. Yang di sampingnya ini adalah Glodok City nih. Yang Glodok City nih kondisinya sekarang sudah tidak terlalu ramai seperti dulu ya. Ya ini pintu gerbangnya nih. Aku mau ambil shoot depannya ya. Yang di depan sana tuh sebelah kiri, nah itu tuh, itu tea house, sekarang jadi tea house. Gerbang ini tuh diresmikan tanggal 30 Juni 2022 ya. Dibangunnya 3 bulan. Jadi diresmikannya waktu itu sama Pak Anies Baswedan. Sabar ya, sabar. Ya, bangunan ini sangat bersejarah sekali nih. Ini dari zaman dulu nih udah ada ini. Bahkan di fotonya itu banyak sekali nih gedung-gedung ini nih, gedung ini nih. Yang di sudut dari jalan Raya Pancoran ya. Nah, itu kalau jalan ini trotoar ini diterusin ke sana itu sampai ke lampu merah Kota Tua ya. Ini sedang diadakan proyek pembangunan MRT. Nah, di sana arahnya Kota Tua ya. Nah, kalau ke sana arahnya ke Monas. Nah, ini jembatan Glodok yang lagi tahun 98 habis hancur terbakar, dan ini Glodok City. Cangkir-cangkir dan teko-teko klasik zaman dulu nih. Oke, aku mau lanjut muter lagi nih. Ini aku ada di samping. Nah, ini untuk tempat duduknya nih, untuk kita nongkrong di tea house ya. Nah, ini pintu masuknya dari tea house nih. Nah, ini daftar makanan yang ada di tea house. Fresh ham, honey lemon tuh 32. Nih, ada hakau. Nah, ini nih sejarahnya nih. Bangunan bersejarah yang menjadi gerbang dari Kota Tua dan Pecinan Jakarta nih. Lagi tahun 1900 nih. Nah, ini makanya sangat bersejarah sekali gedung ini ya. Kalau ini tahun 1928. Nah. Oh, dulu jadi pernah ada pintu gerbang juga di sini rupanya ya. Makanya itu dibangun lagi ya. Ya, dulu pernah ada pintu gerbang juga nih. Ini nih gerbangnya nih, dibangun kembali nih. Ini pintu masuk dari tea house, cuma aku nggak masuk. Kita lihat depannya aja ya, permisi. Nah, seperti ini. Dalamnya nih dari tea house. Nah, bisa nongkrong di atas juga sepertinya untuk minum di atas dan bersantai di atas.
ini ada kembali daftar-daftar menu yang tersedia di Tea House ini ya. Ini ada restoran apa nih? Aku nggak tahu bahasanya. Nggak paham. Lalu di sebelahnya ada Minang Sepakat ya. Ada rumah makan Padang Minang Sepakat. Ya kita lanjut. Banyak kan di sini tuh apotek dan toko obat ya biasanya ya. Ini banyak yang tutup nih. Mungkin hari Minggu kali, mungkin istirahat mereka. Biasanya kalau hari biasa suka buka mungkin. Oh tapi enggak tuh, dia ada tulisan disewakan ini. Ah berarti sudah kosong ya itu. Sudah ada tulisan disewakan soalnya. Ya, ini aku berjalan di seberang dari sana deh. Itu Glodok City. Pintu gerbangnya, pintu masuknya. Nah ini ada jual kacamata-kacamata. Lalu sebelah sininya ada apotik. Nah, ini batu-batu akik. Nah, ini ada toko obat Bintang Terang. Cuma yang mana toko obatnya ya? Nah ini Tai Seng Ho. Tai Seng Ho ini udah tutup apa belum ya? Ini sangat terkenal sekali nih Tai Seng Ho ini nih. Dari obat zaman dulu ini. Tai Seng Ho ini nih. Ini digembok, cuma nggak tahu mesti dilihat besok nih hari Senin nih. Soalnya sangat di sini ada tabibnya juga soalnya. Tai Seng Ho. Oh, biasanya tutup apa ya? Ini toko obat hidup sini. Itu Tai Seng Ho tutup apa buka ya? Kok maksudnya tuh tutup gimana itu? Apa memang udah tutup atau memang hari Minggu tutup gitu? Ya. Nah, ini ada kafe juga nih. Jus Kode ini ada di sini nih. Jus Kode gelas besar 15.000, gelas kecil 12.000 nih. Ya aku masih berjalan di lorongnya nih. Ini ada toko kacamata-kacamata. Lalu ini apotik. Makasih ya. Nah, ini aku sudah keluar dari lorong-lorong tokonya nih. Yang di sini ada tempat duduk nih. Untuk santai, taman-taman kecil. Lalu ada Chinese food juga di sini. Restoran Tiao Chiu 99. Lalu sebelahnya ada Hotel Pancoran Jaya ya. Harga mulai dari 175.000 per malam ini. Ya. Ya, untuk di sini trotoarnya sudah di revitalisasi lebih lebar ya. Ini ada toko-toko manisan nih. Om, ya. Itu ketemu papinya teman SMA aku, papinya Awi. Ini ada toko manisan nih. Oh, berarti di sini Uncle Lee Kitchen nih. Berarti ini ada lagi ada acara di sini nih, memang sepertinya nih. Ya ramai. Ya memang sepertinya kayak ada acara makan-makan. Berantem. Oh, berantem. Berantem. Oh. Itu katanya berkelahi ya berantem, cuma aku enggak mau rekam. Kalau berantem-berantem jangan direkam deh. Enggak enak. Nah ini jalan ini nih tembusnya ke sana nih, bisa sampai ketembus ke Kota Tua ya. Ya itu benar tuh, mobil keluar ke kanan tuh. Ke kanan tuh udah mentok, itu langsung ke kiri. Yang posisinya sebenarnya ada di ini nih. Di gang ini nih. Nah ini nih gang kuliner nih sebenarnya. Cuma kemarin aku udah pernah masuk ke sini, sudah tidak ada yang dagang, udah sepi. Hanya di depan-depannya sini-sini yang rame nih. Sisanya di dalamnya tuh nggak rame ya, udah kosong. Tidak terlalu banyak yang jualan seperti dulu. Ini aku arahnya tadi enak, soalnya membelakangi matahari ya. Jadi seakan-akan objek yang aku rekam itu disinari matahari. Kalau ini tuh menghadap matahari. Ini Pancoran Chinatown Point yang aku pernah review ya. Ya ini aku mau nyebrang lagi nih ke sana nih. Pas kebetulan di sana ada jembatan tuh. Aku mau makan sop kambing. Ya semua
kendaraan semenjak dibangun MRT jadi arahnya semua ke luar sana nih, keluar sana, ke dalam sana, salah. Jadi arahnya semua ke sana, arahnya semua ke Pasar Pagi ya, Semuka ya. Dulu yang jalur sini tuh arahnya ke sana, sekarang ini jalurnya jadi arahnya ke sana semua. Ini saya mau nyebrang dulu nih. Ya hari ini sih memang banyak sekali melihat turis asing. Luar biasa memang ini hari ini. Ini turis asing mau ke Gang Kodok itu. Mau makan, dia lapar. Orang bule. Mau makan laksa lohwe mungkin. Ya mau makan dulu nih, gue mau beli sop kambing lalu mau pesan sate padang yang adanya di tempat ramai-ramai sana tuh. Oh ternyata salah, kelewatan aku nyebrangnya, mesti sebelah sana dikit. Oh jadi ngelewatin Gang Kodok ternyata. Oh jadi bilangnya Gang Kodok terus ini nih. Di dalam. Nah ini ada sop kambing nih. Biasa gue mah lidah, paru, mata. Dua. Mau bungkus aja kayaknya deh. Di rumah kayaknya nasi banyak. Ini mau pesan sate padang dulu nih. Seriko ada titip sate padang, Pak. Seporsi berapa? 30.000. Seporsi berapa tusuk? Sate 9 lontong 1. Kalau nggak pakai lontong? 10. Ya udah. Yang nggak pakai lontong aja, Pak? Dibungkus aja. Pesanan istri saya. Kita mau makan sop kambingnya, udah lama nggak makan sop kambing. Ini mari udah berapa tahun nih, Pak? Saya udah lama kayaknya ya. 30 tahun. Iya, udah sering lihat sih saya kadang-kadang kalau lewat sini sama si ibu itu tuh. Ya. Yang apa? Tukang gudeg. Ya. Tukang gudeg itu juga udah lama banget itu. Iya. Ya kalau nggak salah ada sempat cabangan juga yang di lorong sebelah sana ya? Di Olimo. Olimo ya situ ya, benar ya. Sudah tutup kayaknya. Masih. Oh masih? Ya. Kalau malam kali ya? Malam. Iya jarang lewat saya, si ibu itu. Anaknya yang kolong. Oh anaknya. Mak. Nih sate padang ini daging apa, Pak? Daging sapi sama daging ayam. Oh daging sapi campur daging ayam. Ini tadi udah bayar dulu, kok mau pesan sop kambing, yang mau yang mana ya, si Kumis apa siapa ya? Ada yang orang Trate tuh, yang mana Bang Kumis kalau saya, orang Trate ya? Iya, aku rada lupa. Orang Trate semua, cuma biasa sini kan? Iya, dia ada di sini ya, yang Trate. Soalnya aku tinggal di Trate. Sering lewatnya tuh kelihatannya tuh Bang Kumis apa siapa dah? Cok, bungkus aja. Lidah, mata sama itu. Apa gitu yang di kepala siapa sih? Lidah, otak. Mata. Otaknya satu lah, boleh lah. Matanya di habis ya. Ya, lidahnya dua. Iya, terus? Otaknya satu. Sama satu lagi, apa ya? Daging. Daging lah boleh. Dibungkus aja, Pak. Dagingnya berapa, dua? Dua, jadi lidah dua, daging dua, otak satu. Iya. Kalau jeroan-jeroan banget udah nggak gitu berani saya. Iya. Ini saya mau bungkus aja, makan di rumah karena makan sama keluarga, sama istri lebih enak kayaknya, sama anak-anak. Terus mau telepon dulu abis ini anak-anak mau apa ya. Ini sate padangnya udah jadi. 10 tusuk 30.000. Musola Baitur Rahman itu berarti sate 7. 7 ya. Yang tembus pasar buah ya berarti. Oh, ya Pak ya. Iya. Ini gang 2 soalnya. Oh gang 2. Iya RT 10. Oh, iya. Ya Bapak terima kasih. Ya, ini udah jadi. Ya karena memang tukang-tukang nasi ulam, sop kambing apa itu banyaknya orang-orang Trate semua ya. Makanya pada tahu juga. Ini
Ini mau arah balik ini. Mau telepon dulu ah. Si anak-anak mau apa ya? Ini mau lanjut lagi nih. Yang suasananya sore semakin ramai nih di Pancoran Glodok ini nih. Mau beli cemilan-cemilan, ini ada Goyong Cah Ngapak nih. Berapa ya Pak Goyongnya? Ada 20 sama 25 Bang. Ada apa? 20 sama 25. 20 sama 25. Oh ini original. 20 ribu nih. Yang 25 dia pakai udang original, ayam, bakso ikan, udang telur. Yang 25 aja ya Pak? Iya. Yang 25? Boleh sih. Dibungkus aja ya Pak? Dibungkus. Oh, ya, itu pakai kuah ya Pak? Pakai kuah ya. Kuah nanti dipisah aja ya berarti ya? Iya oke siap. Ini sayangnya jalannya udah kecil begini nih, bajai-bajainya pada mangkal di sini, nggak mau mangkal di ujung sana di mereka. Mungkin biar lebih cepat dapat penumpang mungkin. Jadi hanya kalau ada bajai di situ ya pada mobil ya rada ribet jadi jalannya. Aku pernah ngalamin soalnya lewat sini tuh pas banyak bajai. Wah, memang macet. Oh, tanah apa, Pak? Oh, kalau somay bosnya tanah apa? Oh, Jelambar. Nih. Oh Johor Baru. Ya. Ini kalau di sini bayar apa? Hansip doang 5.000. Ada bulanannya ya? Ada bulan? Harian. Oh harian. Harian 4.000, bulanan ada lagi. Ada lagi. Bulanannya berapa tuh Bang? Oh bos yang bayar. Oh kalau harian 4.000 doang sehari sekali doang tuh ya? Dua orang 2.000-an. Oh 2.000-2.000 4.000. Ya ini semakin sore suasana semakin ramai sekali nih. Masih nunggu Goyong Ngapak nih. Nah ini suasananya nih. Parkiran mobilnya tuh memang di sana banyak sekali berjejer ya. Karena memang di parkiran di Gedung Chandra itu tuh memang tidak banyak sekarang ya, dia sedikit parkirannya. Bisa parkir di atas nih di Chinatown Point, cuma harus naik ke atas parkirnya, dia tidak di bawah. Oke, terima kasih. Ini udah, aduh maaf. Nah ini udah beres semua nih, 3 bungkus. Ini aku mau arah balik nih teman-teman. Ya suasananya semakin sore semakin meriah, semakin ramai. Dan aku naik motor taruh di depan sini nih. Kita ikut-ikutan aja lah. Rada malas masuk ke dalam juga emang. Nah ini ada, oh ini tadi nih bakso dan mie kampung buntel. Ya oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku di suasana wisata kuliner Pancoran Glodok. Oke, see you, semoga bermanfaat. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.